Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar di bulan September ini di Galeri Senapan Angin akan mengadakan promo besar-besaran. Dimulai itu ada promo cuci gudang dari senapan angin monster dan juga senapan angin predator standar. Ada juga cashback untuk 2 jutaan untuk senapan angin unit fixer dan promo voucher dan promo free angin untuk senapan angin bocap FX dan juga ada promo voucher dan promo free angin untuk senapan angin predator full CNC Rinjani dan juga ada promo promo dan promo free angin di setiap unit senapan angin. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin. Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin, yaitu ada review, tes akurasi, cek gudang, dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga. Dalam review kali ini saya itu akan merekomendasikan untuk senapan angin teralis dan juga terbaik untuk di Galeri Senapan Angin, yaitu ada apa? Nanti kita akan lihat untuk spek-speknya dan juga kita lihat untuk senapan anginnya itu ada apa-apa. Ya. Sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu. Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja. Saya selalu dalam rezekinya dan pasnya dipanjangkan umurnya. Amin. Intinya saya doakan semoga rezekikan tulangnya terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin. Dan untuk kalian juga pandai spek-speknya dan juga pandai dengan senapan anginnya, kalian wajib nonton videonya sampai habis dan pasnya jangan lupa di subscribe. Oke, ini di belakang saya sudah ada 3 senapan angin terbaik dan juga terlaris di Galeri Senapan Angin, yaitu ada senapan angin bocap Mahamir dan juga senapan angin bocap efek Yumaja dan juga ada bocap efek Malabar. Ya, kita bahas dari yang senapan angin yang pertama yaitu bocap Mahamir, kita ulas untuk spek-speknya ya. Kita bahas dari larasnya dulu. Untuk larasnya, larasnya ini menggunakan laras baja seamless yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga. Untuk serombongnya ini ada double serombong yang berwarna merah, ini juga serombong, dan yang berwarna hitam ini juga ini namanya serombong. Untuk OD-nya serombongnya itu OD-nya 22, untuk panjangnya, panjang larasnya itu panjangnya 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Untuk di bagian ujungnya laras, pasnya ada bagian penutup laras. Ini adanya bagian penutup laras, yaitu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam. Intinya kalau kalian suka yang senapnya, apakah bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu ya. Kalau kalian tidak suka yang bisik-bisik terbakain, peredam saja agar senyap dan pasnya tidak akan bisik gitu ya. Untuk bagian bawahnya laras itu ada bagian tabungnya. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung Venom, yaitu tabung Venom 500cc. Dan untuk bagian pengisian angin, untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini. Untuk pengisian sudah menggunakan mini couplenya sehingga tidak menambahkan coupler lagi karena sudah menggunakan mini coupler. Untuk pompanya juga sudah menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tenang banget, kalian bisa pompanya dengan pompa kompresor juga, tidak harus pompa PCP, tapi juga diganti, bisa diganti dengan pompa apa namanya, kompresor gitu ya. Untuk bagian manometernya, untuk manometernya ada di bagian bawahnya senapan angin sini. Untuk kapasitas anginnya itu pasnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi, jangan sampai dienolkan. Biar senapan angin kalian itu pasnya tetap awet, untuk tabungnya tidak mudah bocor juga, setara aja. Jangan sampai dilebihkan apalagi dienolkan, jadinya agar senapan angin kalian itu pasnya awet banget dan pasnya tidak mudah bocor untuk tabungnya gitu. Oke, kita lanjut bahas ke bagian chambernya. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC. Di sini sudah menggunakan full CNC ya, bukan semi CNC lagi. Untuk di atas chamber pasnya ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya. Untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisiannya itu ada di tengahnya sini, ada di tengah chamber di bagian sini ya. Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single juga. Nah, kalian bisa isi dengan sesuai selera kalian, bisa diisi dengan magazine, juga bisa diganti dengan single shot juga karena ada dua pengisian gitu ya. Untuk dan untuk bagian apa namanya di sampingnya chamber itu ada bagian tarikan, itu tarikannya di sini sudah menggunakan tarikan modern, yaitu tarikan seat lever, bukan lagi menggunakan tarikan dorel, tapi di sini sudah menggunakan tarikan seat lever.
sehingga itu lebih mudah banget dan pastinya enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena sini sudah menggunakan tarikan seat lever. Untuk bagian setelan power, setelan powernya ada di belakang, yang besinya ada di bagian sini. Untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk buruan besar dan yang small game itu untuk buruan kecil. Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik, yang big game yang besar dan yang small game itu yang kecil gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas ke bagian popornya. Untuk popornya menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah. Untuk popornya ini masih menggunakan popor putih semua ya. Jadi 3 senapan angin ini menggunakan popor putih semua, belum di finishing. Untuk di atas popor pasnya sudah ada bagian setelan pipi yang pasnya bisa dinaik turunkan untuk sesuai selera kalian. Dan di bagian popor juga ada variasi, di sini ada tulisannya Mahamero dan juga ada variasinya di sebelah sini juga. Dan di belakangnya popor pasnya ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar. Akan nyaman banget untuk digunakan bersandar di bahu kalian gitu ya. Untuk bagian trigger, triggernya ada di bagian sini. Untuk triggernya ini menggunakan trigger mag ya, bukan menggunakan trigger, tapi di sini sudah menggunakan trigger mag gitu. Untuk di trigger pasnya sudah ada safety trigger atau pengaman picunya ya, fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang gitu. Oke, tadi sudah untuk spek-spek senapan angin yang FX Mahameru. Sekarang kita lanjut ke senapan angin yang kedua, yaitu senapan angin FX Ron Yuma aja ya. Kita bahas dari bagian larasnya. Untuk larasnya menggunakan laras Yuma aja yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga, ada double serombong juga. Untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm, untuk alurnya 12, OD-nya 14. Untuk di ujungnya laras ada bagian penutup laras juga. Untuk penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam. Intinya kalau kalian pengen senap-senap, kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu ya, agar tidak berisik dipakaiin peredam saja agar senyap gitu. Untuk tabungnya juga sama, menggunakan tabung Venom 500cc. Untuk di antara laras yang tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras yang tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya, tidak akan goyang dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti akan tepat sasaran banget, akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya gitu. Untuk bagian pengisian anginnya, untuk pengisian anginnya ada di sebelah sana senapan. Untuk pengisiannya sudah menggunakan Mini Cooper juga. Untuk pompanya juga menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget pompanya dengan pompa kompresor. Untuk bagian anometernya, untuk manometernya ada di sebelah sini. Apa namanya chambernya, untuk senap apa, untuk kapasitas anginnya itu pasnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Ini jangan sampai dinolakan atau dilebih-lebihkan. Semisal angin sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi gitu ya. Intinya jangan sampai kehabisan, biar senapan angin kalian itu pasnya tetap awet, tetapnya tidak mudah bocor juga. Ini setara aja gitu ya, agar senapan angin kalian itu pasnya tidak mudah rusak gitu. Untuk bagian chambernya juga menggunakan chamber dual seri 6 semis. Untuk dalamnya menggunakan dalaman baja. Untuk di atasnya yang berpasir sudah ada lemonting atau penaruh teleskopnya. Untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisiannya di tengahnya chamber, untuk pengisiannya ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shot. Intinya kalau kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine, kalau tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single shot saja. Intinya mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian karena ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shot gitu ya. Untuk bagian belakangnya chamber itu ada bagian setelan power. Untuk setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk buruan besar dan untuk small game itu untuk buruan kecil. Semisal buruan besar itu kayak baby, biawak dan lain sebagainya juga. Nanti buruan besar yang berkaki 4, kalau yang small game itu baru yang buruan kecil, semisal kayak baby, semisal kayak burung, tupai dan lain sebagainya juga. Intinya kalau kalian menggunakan setelan power jangan sampai kebalik, yang big game yang besar dan yang small game itu yang kecil gitu ya.
Untuk bagian sini itu ada bagian trigger. Untuk triggernya ini menggunakan trigger mic, bukan menggunakan trigger klasik. Untuk dasar trigger pastinya ada safety trigger atau pengaman picunya yang fungsi sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Jadi misal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan gitu ya. Kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin yang amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safety triggernya saja ya, agar aman dan pasnya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu. Jadi untuk bagian popornya juga, popornya juga sama menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Intinya akan awet banget kalau pembuatannya sudah dari kayu mahoni gitu ya. Untuk di atas popor sudah ada bagian setelan pipi yang pasnya bisa dinaik turunkan untuk sesuai selera kalian. Jika kalian ingin yang lebih tinggi bisa diaturkan saja, kalau dia suka yang lebih tinggi bisa diturunkan saja. Ini mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian karena bisa dinaik dan turunkan gitu. Dan di sini juga ada bagian apa namanya variasinya, ada soalnya FX juga ada di variasinya juga, juga ada variasinya dan juga di belakangnya popor ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Intinya akan nyaman banget karena pembuatannya itu dari karet mentah gitu, ini kan akan empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian gitu. Oke, tadi sudah kita bahas spesifik senapan angin yang kedua, sekarang kita lanjut ke senapan angin yang ketiga yaitu senapan angin bocap Malabar. Kita bahas dari bagian larasnya dulu. Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S ya. Untuk serombongnya OD-nya itu OD22. Untuk panjang larasnya panjangnya sama 60 cm. Untuk alurnya alur 12, OD-nya 14. Untuk di bawahnya laras itu ada bagian tabungnya juga. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM ya. Kalau yang dua tadi menggunakan tabung Venom, kalau yang senapan angin yang bocah Malabar ini menggunakan tabung GSM. Untuk di ujungnya laras itu ada bagian untuk di bagian ujungnya laras itu ada bagian penutup laras yaitu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam. Nantinya kalau kalian gunakan senapnya bukan bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu ya, agar senyap kalian tuh pakain peredam saja agar tidak berisik gitu ya. Untuk bagian antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga, yaitu ada di sininya tabung, tidak di ujungnya tabung karena ini ada apa namanya di ujung. Untuk cincin larasnya sebagai memperkuat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ininya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya. Semisal kalau di sini tidak ada cincin laras pastinya akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya, tidak akan meleset saat kalian gunakan untuk berburu itu ya, karena ada cincin larasnya. Dan untuk bagian pengisian angin, untuk pengisian anginnya ada di sebelah sana senapan. Untuk pengisian angin sudah menggunakan mini cooper sehingga kalian tidak usah menambahkan cooper tambahan lagi ya. Untuk pompanya menggunakan pompa PCP. Untuk kalian kalau tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor, tidak harus pompa PCP tapi bisa dipompa dengan kompa kompresor juga. Untuk bagian manometer, untuk manometernya ada di sebelah sini. Untuk manometernya itu kapasitas anginnya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI ya. Kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi, jangan sampai dienolkan agar senapan angin kalian itu pasnya tidak mudah rusak, untuk tabungnya tidak mudah bocor juga. Secara aja jangan sampai dilebihkan apalagi dienolkan gitu ya, agarnya intinya agar senapan angin kalian itu pasti tidak mudah rusak dan tabungnya tidak mudah bocor juga gitu. Untuk bagian chamber, chambernya sama kayak yang tadi, menggunakan chamber bulat seri 6 semi CNC kayak yang tengah, maksudnya kayak yang tadi kan full CNC, kalau yang tengah ini semi CNC, ini juga semi CNC ya. Untuk di atas chamber pasnya sudah ada remounting atau penaruh teleskopnya. Untuk bagian pengisian pur, untuk pengisiannya ada di tengahnya chamber. Untuk pengisiannya ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single. Maksudnya untuk bagian tarikannya di sini sudah menggunakan tarikan modern yaitu tarikan seat lever, bukan menggunakan tarikan gerak, tapi di sini sudah menggunakan tarikan seat lever sehingga lebih mudah banget dan pastinya enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Untuk di
bagian belakang cembel itu ada bagian setelan power. Setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game. Atau yang big game itu untuk buruan besar dan untuk small game itu untuk buruan kecil. Intinya kalau kalian menggunakan setelan power jangan sampai kebalik, yang big game yang besar dan untuk small game itu yang kecil gitu ya. Kita lanjut bahas ke bagian bawahnya senapan. Untuk di bawah senapan ini ada bagian trigger. Triggernya ini menggunakan trigger mag. Untuk di atas trigger pasnya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picunya yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Ini akan aman banget kalau kalian sudah memencet pengaman picunya gitu ya. Untuk bagian popor, popornya juga sama, menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maun sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Dan pasnya sudah ada setelan pipi yang pasnya bisa dinaik turunkan untuk sesuai selera kalian juga. Ini bisa diataskan dan bisa diturunkan. Untuk di belakangnya popor pada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Intinya akan aman banget kalau kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian karena pembuatannya dari karet mentah gitu ya. Oke, tadi sudah kita bahas untuk spek-spek senapan angin ini. Sekarang kita akan bahas untuk harga-harga senapan angin ini. Untuk harga senapan angin yang FX Mahameru harganya cuma 4.200.000 saja dan itu sudah termasuk harga free ongkir di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah yaitu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT. Dan pastinya sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan yaitu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine pedam dan juga ada STKS-nya juga. Dan juga ada tambahan bonus yaitu ada telenya di sini. Jadi ada 8 bonus kelengkapan, banyak banget kelengkapannya ya. Untuk senapan angin yang kedua itu yaitu senapan angin FX Yumaji itu harganya cuma 3.900.000 saja. Itu juga termasuk sudah harga free ongkir di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT-nya juga. Intinya ada 7 bonus kelengkapannya juga dan juga ada bonus telenya juga gitu yang sama kayak yang as tadi. Untuk senapan angin yang terakhir, senapan angin bocah Malabar harga cuma sama kayak yang senapan angin FX Yumaji yaitu 3.900.000 saja. Sudah termasuk free ongkir di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah yaitu Papua, Maluku dan juga ada NTT. Dan juga ada 7 bonus kelengkapannya yaitu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine peredam dan juga ada STKS. Dan juga ada bonus tambahan yaitu ada telenya juga. Untuk kalian kalau ingin pompanya juga kalian wajib tambah biaya 500.000 saja agar mendapatkan pompanya juga gitu ya. Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini kalian wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Kalau tidak ada di bawah ini hubungi nomor admin saja. Untuk cara pembayarannya ada dua cara yaitu ada COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Untuk saat COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Lalu sedikit rekomendasi dari saya, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kesan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.